Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Hendry Gamer. Sebenarnya wow, mantap. Udah lama aku gak bikin konten ya. Bang, abang kemana aja bang? Bang, kenapa gak live streamingnya? Sorry teman-teman, gua habis install ulang lagi teman-teman komputer gua. Kalau kalian lihat ya teman-temannya, boom. Ya, desktop gua yang baru ya teman-temannya. Ya, balik ke default lagi ya. Aku harus setting ini, setting itu dan sebagainya. Oke. Kita gak usah bahas itu teman-teman. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang power kui lagi teman-temannya. Jadi beberapa hal belakangan ini banyak yang komen di video aku yang tentang power kui bangun dari tempat tidurnya ya. Jadi di sini teman-teman, dari pertanyaan kalian itu dan komentar-komentar kalian banyak yang negatif ya. Ya aku gak tahu kalian penesan atau candaan doang ya. Tapi intinya banyak hal negatif gitu ya. Jadi menurut gua kalau untuk gratis ya, bang gratis gak sih? Gak ada gratis guys ya. Peku itu bayar guys ya. Kalau gratis itu biasa reseller atau semacamnya guys ya. Jadi tolong ya. Nah, oke. Untuk apa ya? Untuk angin-anginan doang update, gue nggak tahu beneran atau enggak ya, angin-anginan atau bukan ya, gue nggak tahu buat angin-anginan. Kalau soal angin-anginan mah, mending ke Genta aja nggak sih? Iya, jadi untuk link Pekoy, kenapa nggak ada lagi link Discordnya? Karena ya beliau mungkin nutupin itu, mungkin nutupin biar apa namanya powerku ini nggak usah dipakai dulu gitu kan. Nah tapi di sini teman-teman, tapi di sini ada perdebatan lagi antar powerku ya, sama ya biasalah saling menyindir ya, sama-sama cheater, sama-sama bikin cheat tapi malah saling sindir gitu ya. Aku nggak tahu kenapa Bang Genta nyindir Bang Powerku, ada problem apa nih antara mereka berdua. Tapi kita nggak mau ikut campur ya teman-teman ya. Moga-moga aja Bang Powerku ya bisa kembali lagi ke dunia YouTube-nya dan juga ke dunia perciteran game Grotopia. Kenapa? Karena tanpa Pekui mungkin mereka nggak bisa mengenal namanya multibot. Ya, multibotnya Bang Powerku dan bisa lebih lagi maksimal ya teman-teman ya. Kalau untuk Bang Genta sih, kalau menurut aku dia masih ada bagus-bagusnya juga ya teman-teman ya. Cuman ya nggak ada kayak yang apa yang udah dibikin sama Porku, yaitu dimana dia bikin suatu fitur yang dimana kita lebih mempergampang ya. Walaupun kalian nggak ada sistem minimize, tapi dia udah menyediakan minimize. Jadi kalau kalian mau AFK tinggal diminimisin aja gamenya. Mantap ya. Jadi kalau kalian mau main game lain sampai nge-scroll TikTok sampai ya semacamnya, itu lebih asik, nggak mengganggu, gamenya tetap jalan. Dan ya ini bagi gua itu enak juga ya, fitur yang apa yang udah disediain Powerkui zaman-zamannya itu. Cuman sekarang lagi ada problem teman-temannya yang dimana auto farmnya ngebug dan sebagainya. Kita aku belum ngetes sih memang beneran bug atau kayak gimana, tapi Bang Genta sendiri bilang auto farmnya kok ngebug. Menyindir dengan gaya guys ya. Sebenarnya aku jadi teringat sesuatu untuk omongannya dari Genta ini. Aku mengingat aku gitu ya, diriku sama seseorang juga yang bikin cheat yang udah ahli juga, kayak apa ya namanya, udah berpengalaman juga, tapi dia selalu bilang ke aku, beli aja ininya singkotnya sama aku gitu, apa namanya, bypass game online-nya gitu, sama aku aja beli gitu. Dengan cara beli ya, sebenarnya tuh kalau dengan cara beli itu gimana ya guys ya, kalau beli codingan doang ya buat apa gitu kan, gak ada skillnya juga gitu. Ya mending kita asal memang dari bener-bener dari nol gitu. Oke. Nah di sini tuh kalau menurut aku Bang Pekoy, ya aku nggak tahu bakal updatean lagi atau bakal upload lagi, kita bakal tungguin aja teman-teman ya next time. Untuk Bang Genta aku nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi intinya akunku di ban juga sama
moderator tercintanya. Gue nggak tahu letak salahnya di mana, tapi intinya itu sampai sekarang itu belum bisa kembali aku ke sana. Nggak tahu, di band banget, jadi nggak bisa lagi masuk ke sana ya. Tapi nggak apa-apa. Aku juga untuk Grotopia sih, makasih banget gitu. Makasih banget sih buat kalian yang udah support aku untuk main game Grotopia tersebut dari awal ya gitu ya. Aku cerita dikit ya teman-teman ya. Jadi dari awal aku bikin ini sampai sekarang tuh, waduh, luar biasa sih. Dari akunnya legal sampai ke ilegal itu luar biasa gitu. Luar biasa. Yang aku dulunya kenal cuman autoclick doang, sekarang udah kenal Pekui dan juga Genta. Mungkin kalau ada aplikasi lain mungkin bakal hadir. Ya teman-teman ya. Oke. Aku cuman bilang itu aja sih. Thank you buat teman-teman yang udah nontonin aku dari awal sampai akhir. Mungkin video ini singkat dan ya aku juga bingung mau bahas apa teman-teman, tapi pada intinya ya aku cuman bisa bahas tentang updatean PowerCoin, karena kalian pasti kepo dengan updatean PowerCoin-nya. Dan juga buat teman-teman yang reseller, berhentilah ya. Soalnya kasihan banget ya. Oke. Yo, teman-teman, gua mau pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya. Dadah.